Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh yang kami hormati, para pejabat utama Satbrimob Polda Jawa Timur dan seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan pagi hari yang cerah ini kita bisa bersama-sama hadir di majelis yang penuh mubarakah ini dalam kegiatan rutin di bulan suci Ramadan di Masjid Al-Muttaqin Satbrimob Polda Jawa Timur. Berbagai macam kajian-kajian yang telah dibahas sebelumnya, pada kesempatan kali ini kami akan mengambil tema menyampaikan risalah ataupun Quran dan hadis berkenaan dengan orang yang tidak wajib berpuasa. Kita patut bersyukur para hadirin sekalian, di mana di bulan suci Ramadan ini kita diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan tentunya untuk bisa bertemu lagi di bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah. Tentunya kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan panjang umur, diberikan kesehatan untuk bisa berjumpa lagi di bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Di sini akan kami sampaikan berkenaan dengan tema kita pada pagi hari ini. Ada tentunya orang-orang yang tidak wajib berpuasa. Meskipun di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183 yaitu sudah jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman. Nah ini kita garis bawahi ya. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sudah jelas, namun tentunya Allah Subhanahu wa taala tentunya memberikan diskon, memberikan keringanan di dalam puasa Ramadan. Lebih khusus puasa Ramadan di mana tentunya memiliki, kalau bisa diambil, Allah ini benar-benar luar biasa tentunya di bulan Ramadan ini, di mana semua amal baik kita ketika di bulan-bulan yang sebelumnya itu dicatat oleh malaikat, tapi di bulan yang penuh berkah ini Allah sendiri yang mencatat amalan itu, Allah sendiri yang turun. Jadi di kesempatan yang baik ini mari kita manfaatkan untuk bersama-sama senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Yaitu dengan mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak ibadah di bulan suci Ramadan yang biasanya belum mengaji, kami mengajak ayo kita tadarus. Yang biasanya sholatnya bolong-bolong, kami mengajak di kantor juga diinformasikan, diinfokan untuk bisa disampaikan lewat pengeras suara untuk mengajak seluruh personil untuk bisa berjamaah, baik itu jamaah zuhur maupun jamaah asar. Di samping itu masih banyak amalan-amalan sunnah lainnya.
baik itu sholat duha, sholat hajat, sholat tahajud di malam hari. Kegiatan-kegiatan ini di bulan suci Ramadan kita isi bersama dengan hal-hal yang positif. Belum lagi kegiatan apabila kita punya rezeki, mari kita bersedekah, mari kita beramal jariah. Apapun itu, amal jariah kita membantu orang. Walaupun kita tidak punya rezeki, kita juga bisa menyisihkan tenaga kita. Barangkali di sekitar kampung kita ada musola, ada tempat ibadah yang juga pasti kita membantu dengan tenaga semampu kita. Kalau kita punya rezeki, ya kita bantu dengan rezeki kita. Tentunya di bulan suci Ramadan ini begitu luar biasa, tentunya Allah memberikan diskon ataupun keringanan bagi orang-orang yang tidak kuat berpuasa. Tapi juga ada syaratnya sesuai dengan dijelaskan di Al-Quran, yaitu Al-Baqarah ayat 184, kelanjutan dari ayat 183. Saya bacakan, bismillahirrahmanirrahim. Ayyamam ma'dudat, famankana minkum maridon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhor. Wa 'alal ladina yudifunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Faman fa'ang tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-Baqarah ayat 184, di mana artinya beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari lain, dan bagi yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang fakir miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi jelas tentunya di dalam Al-Quran sesuai di 183, yaitu diwajibkan atas kamu berpuasa. Di ayat 184 ini Allah memberikan keringanan kepada kita semuanya bagi yang tidak mampu berpuasa, yaitu mempunyai kewajiban bisa tidak menjalankan puasa dengan catatan menggantinya di lain waktu, menggantinya di lain hari. Yang kedua yaitu dengan membayar fidyah. Adapun juga boleh diperbolehkan tidak berpuasa bagi orang yang sakit. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian singkat yang kita lakukan secara rutin di Masjid Al-Muttaqin Sat Brimob Polda Jawa Timur. Tentunya di dalam suasana bulan suci Ramadan, mudah-mudahan senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan-amalan yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang kami sampaikan. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kekurangan, itu adalah kesalahan dari kami dan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.